Ini adalah tutorial cara menggunakan rapid change ya, silk. Ini di sini ada reel ya. Kita tarik sepanjang kira-kira diagonal sapu tangan ya, supaya kita bisa meletakkannya posisi diagonal ya, seperti ini. Ya, jadi kalau dari arah Anda ya, ini dipegang di tangan kanan ya. Ya. Ya, lihat benangnya memanjang diagonal ya, ujungnya yang sebelah ini. Ini asumsikan ini ada arah Anda ya. Nah, kemudian ini dipencet, ada tombol ya, tombol di reelnya itu dipencet. Nah, itu nanti diagonal yang sini, yang ujung sini, dia akan tertarik ke arah reel ya. Nah, kemudian ini nanti tangan kiri dilepas, jadi seperti ini. Ya, gitu ya. Saya ulang ya. Oke, kita pasang diagonal ya. Terserah Anda mau awalnya dari garis-garisnya ke atas atau gimana ya. Jadi seperti ini. Satu, dua, tiga. Ya, lagi ya. Oke, pegang. Ya, pencet tombolnya. Ya. Gitu. Ya, gitulah kira-kira ya. Selamat mencoba. Let's spread the miracle.